Laura. Aku lali gua aku jajan lene ngalen-alen perokok lihat. Jangan lupa subscribe ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu mana karaku adi anak desa. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi di vlogku kali ini di siang hari ini ya, sedikit mendung, agak sedikit rintik-rintik hujan. Ini alhamdulillah ya, sapi ini terjual cuy. Pengen nangis cuy, tapi gimana lagi cuy. Tapi ya meneh cuy, amarku kahanan sih tak jalo amu kesabaran. Oke, ini lagi diproses di angkut ya. Nah ini lagi mau diangkut. Mantap guys, bismillahirrahmanirrahim. Alah sapi. Muga-muga kowe ketemu juragan sing anyar, sing kerasan yo pi ning kono pi ya. Sing sabar. Ngene iki kamar kohanan. Sing tak jaluk amung kesabaran yo pi ya. Pembayaran angsuran guys, angsuran jadi neng pinggir di kelasnya biar aku ngarit juga nggak terlalu capek. Melayu rono guys. Oke guys, disambung nanti ya guys ya. Oke. Yo. Ayo. Ada orang itu, Mas? Orang apa-apa. Oh, apa-apa. Lo. Oke guys, bosku, alhamdulillah. Ayo Rene. Rana. Ayo. Yuh. Wes hilang apa? Ayo. Kon minggir ya guys. Iya. Iya tuh calon nih. Dada sapi. Ayo. Semoga ketemu tuanmu. Ayo pi. Pengen nangis, netes loh neng pipi. Kenapa tuh Mas Adi dijual? Nanti tak kasih tahu ya, teman-teman semuanya. Nih.
Buang ae mbok e. Kek kuwi njak njiret kuwi, Pak. Sopo kuwi? Hei. Ngalih rono to, rono to. Ana opo gara-gara sepedamu kok lek anu demi keamanan? Oleh. Nih, pelar lukung. Bendarane apal ya, Lek? Ayo pipet. Ya. Aduh, guys. Pertemuan pasti ada perpisahan, cuy. Lutfi rawani liwat. Ora apa-apa tapi. Ora gelem, Bu. Kapan lah mulai? Jangan ngabuburit ra gelem kok. Oke. Nduk. Luarnya tidak, Kak, Nduk. Ah. Kelah dijajalan yang ibu-ibumu ajak ngabuburit. Lah iya ndang, munggah o. Iya yo. Ayo munggah, yo. Kula ibumu mis anu numpak, yo. Engko dijak jalan-jalan yang Ponorogo, lihat Masjid Agung. Yo. Endelok reok engko ayo munggah ayo bismillah. Nah, ya ngono. Wis. Pinter. Endelok reok ya karo ibu ning Ponorogo. Alhamdulillah, cuy. Eksekusi sudah selesai. Dalam? Gege, Pak. Di plang sing endi nang Pak kene sing sapi selamat tinggal ya, sampai jumpa, hati-hati, jangan menangis, kamu akan menemukan bos yang baru ya. Aku ke masak neneng kakung ke lek ngerne sapi telu ke keselen kue tak del ya. Kau nyang pak bos yang baru kau dikai mam sing enak
Mboten pareng rewel ya. Hati-hati. Eh, hati-hati. Sono Pak ya, Pak. Ya sing kok sampean tambah-tambah pira ngono, Pak. Nggih. Selamat tinggal sapi, dadah. Shopping ya. Jangan lupa nanti lihat reok, aku dibawa nih jajan yang banyak. Selamat tinggal sapi. Sapi. Sapi, selamat tinggal sapi. Selamat tinggal sapi. Cekelen lo. Sapi selamat tinggal. Kendaraan ini apa? Elora nangis ngono. Selamat tinggal sapi. Pak kanan sing sitok kalau dudu sing setenan. Jelali aku jajali lene karena berokok lihat mencit aku. Oke sih, sekian dulu untuk vlogku kali ini ya. Alhamdulillah eksekusinya sudah selesai. Pada intinya ya, ben kakung ke orang keselen cuy, tak jual. Terus lobang sapi ini kakung ketelah di sampean. Ya si intinya kan milik bersama gitu loh cuy. Pada intinya nanti kan part-part selanjutnya buat apa Mas Adi kok jual sapi sampai loro, terus juga jual kambing, terus juga jual penting karena jual diri. Pak jual semuanya nanti kan untuk part-part selanjutnya seperti itu. Pada intinya gak sanggup bodoh. Itu gak ada yang ada syarat segini lancar. Oke, sekian dulu untuk vlogku kali ini. Saya Diana Desa, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.